Warren, guys, welcome back. Ini berantem ya guys ya. Kemarin itu gua tuh pakai kiwi, banyak yang bilang kalau gua tuh gagal ya guys ya. Itu karena emblem gua tuh assassin. Tapi sekarang gua bakal pakai kiwi lagi, tapi menggunakan tipe mage guys ya. Dan kita akan membatai segalanya, tenang aja boy. Dan kita langsung tunjukkan gamenya aja guys. Let's go. By the way guys, buat kalian semua yang mau pakai jasa joki gua, jangan dilupa dicek di @brandonkenjoki. Dan buat kalian semua yang belum dapetin baju gua, dicek juga @useyourbandtandy. Linknya gua taruh di description ya guys ya. Ingat, bentar lagi baju gua season kedua juga bakal keluar. Ditunggu dan di follow guys, oke? Okay? Oke, okay, guys, di sini gua bakal melawan ada Gusion, ada Aldous, ada Franco dan Claude guys ya. Gua sangat-sangat senang karena tidak ada Serena di sini. Dan kalian lihat apa? Serena menjadi budak gua lagi coy. Sudah gua jadikan pecun gua, men. Mantap jiwa, boy. Kalau gak ada Serena ya guys ya, kemenangan tuh udah 100% ada di tangan gua coy. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk musuh untuk menang dari gua. Apalagi gua menggunakan kimi mage guys ya. Karena zaman now ini kimi mage tuh benar-benar sakit banget guys, parah men. Kemarin tuh kimi gua tuh main tipe assassin ya guys ya. Cuma gua kebanyakan nyariin skill 1 tai, karena memang gua tuh sebenarnya gak bisa main kimi ya guys ya. Tapi kalau gua udah main kimi mage guys ya, beuh gila coy. Kimi mage gua tuh udah the best of the best boy. Udah jago banget, parah men. Itu harus ya, kasihkan ketik guys. Kita tembakin terus pakai skill 1 ya guys ya, parah boy. Emang sakit banget tuh kimi gue ini, kacau parah coy. Ayo sini 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 coy coy buff coy coy ke buff lanjing. Ah goblok lah, main Serena tapi kok gak mau rusuh buff lo tai lah. Main kimi mage tuh memang harus kayak gini ya guys ya, kita harus memberikan pressure yang saat-saat gila kepada musuhnya boy. Santai kan kita cicip. Kalian lihat guys, damage gue tuh udah gila banget coy. Terlalu sakti guys ya. Kimi Hime gue tuh sangat-sangat menggila coy kalau gue lagi main kimi mage. Santai santai santai. Woi, sakit banget tai kajanya anjing. Wes gila coy, kalau dia mau ngincar gue juga tai tai. Aduh, saya mau kabur guys. Gak bisa kita kill anjing. Sabar-sabar gue sekarang guys, gue pulang dulu tai. Pulang dulu, santai guys, santai guys, santai guys. Pokoknya kalau gue main kimi mage guys, gue tuh udah terlalu profesional. Udah terlalu jago guys, ini tuh bakat gue yang paling agung coy. Karena gue tuh apa? Karena kita apa? Harapan bangsa yang paling agung ya guys ya, parah men. Santai, 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 kita pokoknya farming terus guys ya. Ini cara nembak kimi yang bener tuh gimana sih anjing? Gue nembaknya kayak orang mabok, tai. Kita pertama-tama tetap bikinnya BOD dulu guys, kalau main item kimi mage guys. Jadi supaya basic attack itu ada rasa dulu guys, santai guys. Habis bikin item, habis bikin BOD, baru kita bikinnya tuh yang lain guys. Bodoh asosnya coy! Bodoh asosnya! Bah! Mantap jiwa itu! Asosnya itu kenapa itu? Diam doang lo tai! Ini dia guys, kayak mata kimi mage gua yang terlalu gila ya guys ya. Terlalu sakti memang coy. Ayo, ayo. Tower dulu coy. Kita hancurin tower-nya dulu coy. Wah gila, kalian lihat tembakan kencing gua coy, parah men. Pokoknya nanti kalau habis BOD baru kita bikin item mage yang lain ya guys ya. Kayak gitu memang cara. Gue juga agak-agak bingung dan agak-agak kurang mengerti. Cuma yang namanya kimi mage itu tetap bikin BOD guys ya. Gue kagak ngerti juga kenapa gitu loh. Dan gue sangat happy ya guys ya, karena Serena gue nih ngekill terus loh. Gila boy. Woi, ini Aldous ya ini. Aduh tai kucing nih Aldous sih. Lu mau kemana boy? Gue incer terus kau anjing. Lu gak liat kimi mage gue tuh jago dan pro banget, parah men. Pokoknya kita pressure terus guys, Aldous ya guys, tenang aja boy. Wes, gila lu ya, lu gila mau ngincer gua. Gua ulti kau anjing. Awas ya, tembak terus boy, tembak terus. Santai guys, pokoknya gak ada yang bisa ngekill gua kalau gua udah main kimi mage guys. Karena kimi mage gua tuh salah satu bersatu dengan kimi Hime boy. Jadi gak ada lagi yang bisa ngincer kita gitu, parah men. Santai, bantai lagi boy. Kalian lihat guys ya, betapa sakitnya kimi gua coy. Terlalu gila cuy memang, parah men. Santai, kejar. Pantai! Loh, kok gua sekarat anjing? Waduh, kenapa lah gua bisa istirahat tower lo, tai lah. Pantai dia boy. Waduh, gak kena lagi anjing. Tembak terus! Kok bukan gua yang dapet kill sih, kontil. Kayaknya kalo gua yang main kimi, kok susah banget ya dapetin kill ya, anjing. Buff aja gak dapet loh. Ini kita pulang dulu guys. Kalo sampe gue di ulti Aldous sih gak lucu. Tapi pulang dulu boy. Santai boy. Pak, kalau gue udah main kimi tuh udah pro abis ya guys ya. Kalau main kimi mah kemarin tuh gue kalah tuh hanya suatu kesalahan gitu loh guys. Karena gue tuh main tipe assassin gitu ya guys ya. Karena kimi yang pro tuh zaman now tuh mesti mainnya tipe mage guys. Gak boleh lagi main tipe assassin, parah men. Santai. Oke. Nah, BOD kita udah jadi guys. Kalau kita udah jadi BOD guys ya, habis tuh kita bikin itemnya tuh item mage dulu coy. Ice Queen One, supaya musuh itu ngeslow ya guys ya. Cakep banget gitu loh. Mana sih musuhnya, dia mau gue tembakin loh.
Sini kau, sini kau. Kimi gua nih, walaupun gua tocil, kekuatan gua tuh udah terlalu gila, cok. Sini, sini, sini kau, sini kau. Kekuatan tocil gua nih gila banget, cok. Sini kau, sini kau. Wes, gila lo. Gua pikir gua kalah hook tajing. Sabar-sabar tembak terus boy, tembak terus. Ratakan semua ini, boy. Gua enggak dapat apa-apa, anjing. Lah gila lo, guys. Sumpah lo. Enggak dapat apa-apa, tai. Gua main Kimi anjing, anjing. Kenapa sih, tai? Kenapa kalau gue main Kimi itu susah banget buat dapetin kill anjing? Woi, kasih gua kill lah. Kenapa sih? Itu tai, tai udah sekarat gak dapet kill, kontil, kontil ini. Sabar guys, gue pasti bakal mendapatkan kill guys. Karena Kimi magi gue tuh sakitnya minta ampun ya guys, ya parah boy. Walaupun sebenarnya gue nembak pakai skill 1 tuh gue kagak tahu nembak apa, tai udah kayak nembak peju anjing, parah banget coy. Farming lagi boy, farming terus. Woi, jangan mati dulu, aduh temen gue itu. Kenapa Serena malah solo lo? Woi, kita ambil buff 2 buff, mantap jiwa boy. Karena memang Kimi yang pro tuh membutuhkan buff tuh hingga 2 ya guys ya. Karena seperti gue tuh terlalu jago gitu, parah men. Kenapa ini sih smansian, sedih pake oke-oke lo kontil. Punya gue semua lah buffnya, gila lu ya. Santai. Kita punya, gila lo, gue miskin banget anjing. Lu mau nyapa gua lu ya? Gak bisa gila lu. Musuhnya datang. Kalau musuhnya datang bantai coy. Lord dulu anjing. Kita kencingin lordnya bu. Kalian lihat guys ya, memang damage Kimi gua ini terlalu gila dan terlalu sakit ya guys ya. Terlalu jago tapi gua main Kimi ini anjing. Sabar guys. Gua nih gak tahu juga sebenarnya main Kimi pake itu itemnya apa ya guys ya. Kita bikin lightning turun Sion aja lah guys. Lightning turun Sion supaya ada sakit-sakitnya gitu lah kali ya. Gua juga kagak ngerti guys gimana itemnya si Kimi ini anjing. Santai. Woi, kena item. Mantap. Pantai boy. Akhirnya dapat kill juga gua pepe. Santai. Gua tembakin semua pakai peju gua. Santai. Kekuatan peju. Santai. Tembak terus. Gila banget kan guys. Itu ya guys ya, gue yang tadi tuh mengajarkan kalian bagaimana cara bermain Kimi yang baik ya guys ya. Supaya kalian tuh bisa pro kayak gue guys. Karena memang Kimi gue tuh terlalu pro anjing. Santai. Kita tembakin semua. Santai coy. Balik dulu. Awas. Hati-hati. Apa kau? Hah, gue tembakin semua kau. Sini kau, maju kau. Semua kau, gue pecahkan player kau. Sini kau, maju kau. Semua kau anjing. Maju kau. Maju kau, sini kau burung goblok. Sini kau. Lu kira gue takut sama lo, ha? Sini kau, kutembak player kau semua. Sini, maju kau anjing. Awas, hati-hati boy. Awas, boy, hati lu mati boy. Waduh. Wah. Tolong gue aja. Anjing lah. Tiba-tiba kau dia maju ke gue, tai. Aduh, anjing. Aduh, kesel banget lo gue, tai. Wah, sumpah itu. Awas aja itu Claudia. Gua incer lo sampe mati goblok. Sumpah lo guys, anjing sumpah lo. Gua udah berusaha bertahan hidup sekuat mungkin, tetap aja mati tai gua sama Claudia. Kontil tuh orang tuh ya. Tenang aja guys, kalau gua udah ngamuk kayak gini guys ya, itu musuh tuh udah gak bisa hidup lagi, cok. Itu si Hansen goblok banget tuh. Ngapain dia bisa sampai ke situ lo? Tolol banget anjing. Kalau main Kimi mage guys ya, gua ajarkan kalau kalian mau sepro gua, sejago gua, sehebat gua, harapan banget sampai aku. Kalian tuh mesti bermain Kimi dengan sabar, santun dan sopan ya guys ya, parah boy. Awas. Tai lah. Gua ngepoles pisau aja sekarang anjing. Hero apa sih Kimi ini nih? Ah, pusing gua tai. Tipis banget anjing Kimi ini. Aduh, nih lelenya nih gak ada yang kenal lo dari tadi lo. Woi, jalan skill 1 goblok. Gua tembak terus boy. Tembak terus Vatko-nya. Ah, satuin anjing. Aduh anjing, tinggal satu hit. Gua bisa kegigit di deket tower genton. Ini game apa sih? Game kontil namanya tai. Kesel banget gua anjing. Itu ngapain Franco yang gila-gila lo? Gue so jago banget gila-gila. Gigi gua liatnya parah boy. Balik dulu boy. Hati-hati boy. Nanti Aldousnya dapat banyak kill tai. Balik coy. Sumpah guys, ini gua udah bikin makin ngamuk ini. Bener-bener keselnya minta ampun gua guys ya. Gua bantai semua musuhin. Tenang aja boy. Mereka ke Lord. Mereka tolong gua, coy. Gua gila dia Aldous. Dia ulti gua, anjing. Lu gila lu ya. Lu sinting lu ya. Tolong gua, anjing. Kena pisau lagi, tai. Sumpah lu, ini musuh ini anak kontil. Mampus kau. Ayo selain pecunku. Bantai mereka semua, boy. Bantai kekuatan pecunku. Selena pecunku. Bantai semua aja. Selena pecunku. Mwah. Gue I love you Selena. Terus selamanya jangan jadi musuh lagi ya. Jadi teman aja anjing. Sumpah tuh makan tuh lele anjing. Slow.
Slow. Flor! A Tyler! Di tarik lagi gua ngetot lo! Sumpah lo, mereka ini ngincer gua terus anjing, dikesel banget, Tai. Bantai. Oke, kita baik dulu guys, kita sekarat guys. Baik dulu guys. Sabar. Yang penting kita udah berhasil mendapatkan Lord ya guys ya. Sabar. Gue baik dulu. Sabar coy. Kimi Ime yang paling agung akan datang. Kimi Ime yang paling montok. Sabar. Santai. Jangan pada rata dulu goblok. Wih, itu tower mereka udah mau hancur guys. Wah, mau kemana kau goblok. Gue pecahkan kau anjing. Sabar. Kita hancurin tower-nya. Let's go. Mereka udah gak ada hero core. Bantai semuanya, boy. Bantai kau sini, kau anjing! Kau dari tadi tarik aku, kau ya! Sini, kau anjing! Gua bunuh kau, ngetot! Sini, kau anjing! Itu kaja tuh dari tadi kurang ajar banget. Tai kesel banget gua anjing sama tuh orang. Wah, Gua lempar roket. Santai. Wah! Itulah guys, kehebatan Kimi yang paling pro ya. Kimi Mage yang paling hebat yang hanya bisa dimainkan oleh gua, parah men. Oke lah guys, jadi segitu aja videonya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Kita menyaksikan kehebatan top global Kimi Mage yang paling hebat yang hanya bisa dimainkan oleh gua. Thank you banget buat teman-teman semua yang nonton. Gua yakin gua banget, gua MVP. Ternyata gua silver, kontil semuanya. Thank you banget yang udah nonton. I love you semuanya. Bye-bye.